Ini spatbornya bisa diinjak, teman-teman. Maksudnya diinjak kuat itu. Ya, nggak patah, teman-teman. Ya, spatbornya. Jangan turun dulu. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama Otomotif Channel Trend. Otomotif Channel Trend sekarang berada di toko sepeda listrik mereknya Yadea. Ya, dari awal saya sebutin Yadea ini sepeda listrik paling nomor satu di Cina, teman-teman ya. Jadi sepeda listrik di Cina ini nomor satu, Yadea, ya. Yadea TT Far Graphene Baterai Pioneer, ya. Kenapa terbaik di Cina nomor satu? Karena di sini ada nomor satu, ya. Penjualan nomor satu, ya, di pasar global untuk kategori kendaraan motor listrik, teman-teman, ya. Nah, ini langsung kita baca, ya. Market positive, ya. Market position dan sertifikat, ya, electric two wheel, ya, vehicle of Yadea, ya, global number one in sales volume for 7 consecutive years, ya, luar biasa ini Yadea, ya, date of issue 2024, teman-teman, ya, oke, okay. Nah, kita akan mereview, teman-teman, ya, akan mereview harga sepeda listrik merek Yadea, sepeda listrik merek Yadea. Ya, sepeda listrik merek Yadea, alamatnya di mana nih? Nah, teman-teman ya, sebelum kita review, kita kasih tahu dulu alamatnya di mana nih, Yadea. Ya, langsung aja, teman-teman ya. Alamatnya Jalan Raya Serang Cibarusah. Ini baru launching, teman-teman. Karpet merahnya masih ada nih. Ya, Yadea. Ya, motor listrik pintar. Ya, alamatnya Jalan Raya Serang Cibarusah. Kesana ke Cibarusah, teman-teman. Ya, ini Pasar Serang. Pasar Serang, pas ya, depan Pasar Serang ya kita adanya. Kalau ke sana ke Cibarusah, Lempeng terus ke Cileungsi, bisa ke Bogor juga, bisa ke Cibubur juga ke sana ya. Terus kalau ke sana itu ke Jababeka, ke Lipo. Kalau Lempeng jalan ini jangan belok lagi, Lempeng terus, teman-teman ya, Lempeng terus jalan ini itu nanti tembus-tembus ke apa tuh namanya, Lemah Abang ya, Jalan Raya Lemah Abang ya, jalan utama Karawang Bekasi nanti tembusnya ya. Terus di sini nanti ngelewatin Cipes Egypt ya, Hyundai ke sana, terus ngelewatin Sukaresmi ya, Lipo juga ngelewat juga, teman-teman ya. Oke, patokannya di sini ada Bank BJB di depan ya, ada Bank BJB, BJB ya, Yadea ya, Yadea sepeda listrik. Nanti ada sepeda motor listriknya juga. Sekarang yang tersedia sepeda listrik. Kita ulas saja, teman-teman ya. Ini sepeda listriknya, teman-teman, diantar juga nih. Ya. Diantar juga seperti motor bekas di PDBCM nih. Sepeda listrik jadi diantar nih. Kalau teman-teman beli ya, atau nggak datang bisa diantar juga, ini ada mobilnya. Ya. Luar biasa ini ada ya nih. Ya. Oke, langsung aja, teman-teman ya. Kita review harga sepeda listrik merek Yadea. Jadi kalau teman-teman searching di YouTube merek harga sepeda listrik merek Yadea, nah ini sekarang kita akan mereview. Selamat malam, assalamualaikum. Dengan siapa namanya? Sita. Dengan Kak Sita. Ya, Kak Sita. Kita akan mereview nih, Kak. Akan tanya-tanya harga sepeda listrik ya, semua ya? Iya. Sepeda listrik merek Yadea. Iya. Oke. Kita dari mulai yang ini dulu, Kak. Ya, sepeda listrik yang ini dulu. Yang ini kita di tipe Minio. Minio ya. Ya, oke. Rp6.990.000. Ya, Rp6.990.000. Udah hampir ke 7 juta. Juta. Ya. Ini jarak tempuhnya kira kisaran 70 km. 70 km, teman-teman, ya. Ini yang unik ini dari Yadea, peleknya. Peleknya seperti Vespa ya. Ini ringnya dia ring 8, teman-teman. Mereknya Swallow. Ya, ini sepeda listrik, teman-teman. Ini sepeda listrik, teman-teman ya. Merek Yadea. Terus kita, ini ada remote-nya ya, Kak ya? Iya, untuk yang bisa dinyalain yang ini, Kak. Ada remote-nya yang mana, Kak? Yang udah bisa dinyalain. Oh, yang ini ya. Ini yang bisa dinyalain, teman-teman. Ya. Oke. Yadea. Kita tes.
Bisa ya, Kak ya? Bisa. Oke. Kita nyalain. Mini OLED ya. Nah, ini pakai remote atau pencet apa nih? Kalau mau nyalain pakai remote nggak usah dikontak. Tinggal pencet buka kunci sekali. Uh-huh. Petir dua kali. Petir dua kali. Jadi bisa nyala. Oke, ini udah nyala ya? Iya. Tipenya masih mode P ya? Iya, parkir. Jadi parkir, kalau ya. Gas, dia aman, nggak akan jalan. Oke, ini mode P ya teman-teman ya. Ininya, ini juga, ini ya, enak ya dipegangnya nih. Oke, ini ya dia teman-teman. Ya dia. Kita cek lampunya. Lampunya, nah cakep teman-teman. Lampu jarak jauhnya juga, ya. Ini sangat-sangat rekomendasi teman-teman ya. Harganya 6.990 ya. 10.000 lagi ke 7 juta ya. Oke. Matiinnya berarti tinggal pencet tombol kuncinya aja. Dia tombol udah kunci. Otomatis mati dan alarmnya nanti akan nyala kalau didorong. Oke, jadi dia kalau ada yang ngambil, ada yang mindahin bunyi ya. Oke. Terus ini ada hemat 42 juta ya, lebih dari 5 tahun. Kenapa ini? Lebih hemat sepeda listrik dibanding motor bensin. Oke, itu. Nah, kita geser lagi ke mana ya? Ke ini kak. Ya, ini mirip Vespa ya? Iya, mirip. Mirip banget Vespa ya, bannya teman-teman ya. Dan desainnya juga yang ini ngambilnya dari Louis Vuitton, tas LV. Oh, tas LV ya. Namanya apa? Tipe GQ9 tapi desainnya dari Louis Vuitton. Louis Vuitton ya. Oke, desainnya dari Louis Vuitton teman-teman ya. Kita baca spesifikasinya ya, Kak. Harganya ini ya, Kak? Iya. 10.990. 10.000 lagi ke 11 juta ya. Iya. Oke, ini teman-teman ya. Ya, dimensi kendaraan panjang 1660 mili ya. Lebarnya 710 mili ya. Tingginya 1040 mili. Jarak sumbu roda 1165 mili. Dinamo tipe mesin well hub motor ya. Daya dinamo 800 watt ya. Sistem kelistrikan tipe baterai ya. Tipe baterainya baterai grafin. Tipe baterainya grafin. Nah, itu teman-teman ya. Ya dia tipe Tetifar ya, grafin baterai Pioneer 3 kali long VT triple power with Yadea Tetifar ya. Ini baterainya teman-teman ya, baterainya grafin ya. Terus kapasitas baterai 60V 23Ah ya. Dashboard digital tube, lampu utama LED, pelek aluminium, ukuran ban depan ban belakang ya 3.00, ringnya 10. Shock breakernya hidrolik. Rem depan belakang, rem depan cakram, rem belakang tromol ya. Harganya 10.990.000 aja. Ya dia. Ini kalau dari sebelah sini kita lihat ini mirip Vespa banget, ya, teman-teman ya. Oke. Itu ini tersedia warnanya warna hijau. Ya, hijau ya? Iya. Krem biru ya? Iya. Biru, krem, hijau, krem. Ini teman-teman ya. Kalau yang tadi yang tipe apa ya Kak namanya? Minio. Hanya warnanya krem aja. Krem merah, krem coklat, biru, abu dan ada hijaunya. Biru, abu dan ada hijaunya. Ya, hijaunya. Oke, nah itu teman-teman ya. Warnanya beragam ini teman-teman ya. Warnanya beragam. Terus kita bergeser ke yang ini. Ya, ini yang GT30 tuh itu teman-teman ya. GT30 ya. Ya dia GT tipe 30. Tempur dalam bayangan. Ya. Tempur dalam bayangan teman-teman tuh. Sepedanya yang mana? Yang ini teman-teman. Oke. Terus yang ini kita balik lagi. Yang ini belum ini, belum kita shoot belakangnya. Ya, belakangnya kita shoot juga. Ini ya Kak. Remote juga ya. Remote juga. Setangnya hampir sama sama yang itu ya. Hampir sama teman-teman.
Yang ini yang udah bisa nyala ya kak? Bisa nyala. Yang bisa nyala yang ini. Yang ini udah ada bagasinya. Sudah ada? Bagasi. Sudah ada bagasinya teman-teman. Oke. Seperti motor ini ya? Iya. Oke kak. Bagasinya kita cek. Oh, putar kunci aja ya? Iya, putar kunci aja udah bisa. Oke ya, ini ada ya, ya teman-teman ya. Ini chargernya. Iya. Baterainya di sini. Oke, di pijakan itu teman-teman baterainya. Nah ini adeknya. Ini chargernya ya kak. Oke, ini chargerannya teman-teman ya. Ini chargerannya ya dek ya. Dapat chargeran, dapat apa namanya tuh? Apa aja? Kunci remote. Dan juga spion teman-teman. Oke, ya. Ini mirip banget Vespa ya teman-teman ya. Ininya juga empuk. Ini test ride bisa ya? Bisa. Test ride-nya di sini mungkin keliling ya? Bisa ke sini, bisa di jalan raya juga boleh. Kalau dibawa pergi? Aman kan? Aman ya. Oke, ya. Ini teman-teman ya. Tadi untuk ininya modenya sama, bisa parkir juga dia ya teman-teman ya. Bisa parkir juga modenya. Ya, lampu belakang kita cek, lampu belakangnya itu mirip. Ya dia. LED ya kak ya, oke. Lampu sennya teman-teman ya. Roda belakang ini Vespa banget teman-teman. Kenda, bannya dari Kenda teman-teman ya. Ini terus kita lampu depan kita cek. Oke, lampu jauhnya kak. Oke, ini lampu dekat ya. Lampu jauhnya ini, oke, okay. Ya, keren nih teman-teman ya. Kita juga ada fitur ini kak, sport. Atur kecepatan. Iya. Oke. Okay. Kalau mau kencang pakai sport, mm-hmm. Kalau yang jalan santai pakai eco. Pakai eco, ekonomi gitu ya. Iya. Oke. Okay. Di jarak tempuhnya berapa kilometer nih ini maksimal? Sampai 80 kilometer. 80 kilometer ya teman-teman ya, oke, okay. Ya. Ini emblemnya muncul teman-teman, dia. Ya, silakan mencoba atau test ride. Ya, oke. Okay. Test ride. Ini ya. Terus kita ke peleknya. Peleknya teman-teman ya. Dia depannya keren ini. Ya. Alloy teman-teman. Aluminium peleknya. Cakram, ininya ada yadeanya. Ini ringnya ring 10 tadi ya. Ring 10 ini di Vespa teman-teman tuh. Harganya 11 juta aja. 10.990. Terus kita kembali ke yang Yadea G30 ya Kak ya. Iya, Yadea G30 ini langsung aja ke harganya 9.990 ya. 9.990. Ini untuk spesifikasinya langsung aja kita sebutin teman-teman ya. Panjang dimensinya ya 1775 mm. Lebar 675, tinggi 1130, jarak sumbu roda 1250 mili ya. Tipe mesin well hub motor ya. Dinamo 1000 watt ya. 1000 watt. Tipe baterai grafin. Baterai grafinnya ini teman-teman ya. Ini grafin baterai Pioneer ya. 3 kali long VT triple for you for with ya dia titipar. Ini teman-teman ya baterainya. Terus kapasitas baterainya 60 volt, 23 Ah. Dashboard LED, lampu utama LED. Pelek depan ya aluminium. Ukuran ban depan dan ban depannya 300, ban belakangnya 10 ya. Ukuran ban depan belakang ya begitu ya. 3.00, ringnya ring 10 teman-teman ya. Shockbreaker-nya hidrolik. Ya rem depan cakram, rem belakang tromol. Ini motornya teman-teman ya. Warnanya warna grey ya. Warna grey, warna putih dan warna hitam. Ada kombinasinya teman-teman. Grey ya. Kalau yang warna hitam ada orange-nya ya kayak. Nah, ini ringnya dia ring tadi ring 10 juga ya. Sama ring 10, cuman bedanya di pelek teman-teman. Ya, jari-jarinya lebih besar. Lebih besar peleknya, jari-jarinya. Bannya dari Kenda juga. Ya, ini keren teman-teman ya. Oke. Terus kita tengok lagi ke sebelahnya sama ini juga teman-teman ya. Ini yang seperti di foto yang warna hitam. Ya dia 03 Sport. Ini teman-teman ya, spatpor depannya
teman-teman bisa lihat, ini cakep, cakep bener, ya. Harganya lebih murah ya kak ya? Iya, lebih murah dari GT 9. Berarti ini harganya 9.990.000. Ya. Udah mendekati 10 juta kurang 10.000. Ya. Ini ada toko online ya? Toko online-nya kita belum ada. Belum ada, hanya offline aja ya. Iya, offline. Hanya offline aja. Akun IG resminya atau TikTok resminya ada. Ada. IG sama TikTok resmi. Iya. Namanya? Yadea Sukadami. Yadea Sukadami. IG sama TikTok ya. Oke. Ada stripnya, ada spasinya atau apa? Tidak ada. Yadea Sukadami. Nyambung. Nyambung. Oke, Yadea Sukadami, teman-teman. Ya, itu. Oke. Terus ini ya, sama ya kayak? Sama. Ini banyak ini unitnya, teman-teman. Pilihannya, warnanya ya banyak, teman-teman. Oke, kita bergeser ke belakang ya, Kak. Di belakang ada lagi ya. Ini yang harganya 6 juta. Sparta ya? Tipe Sparta. Tipe Sparta, teman-teman. Ini 5.990.000. Awalnya 7 juta ya? Iya. 990.000. Mulai kapan ini jadi harga 5.590.000? Grand opening. Sampai selanjutnya? Iya. Nanti selanjutnya nanti ada perubahan harga. Oke. Okay. Pihak Yadea yang akan menentukan. Oh, berarti harga ini dapat berubah-ubah. Iya, dapat berubah-ubah ya. Sewaktu-waktu dapat berubah ini harganya ya, teman-teman ya. Berarti seperti itu. Harga semua di sini sewaktu-waktu dapat berubah karena ini habis grand opening ya, Kak. Oke, nah itu ada catatannya, teman-teman ya. Seperti itu. Ini Sparta, ini spesifikasinya langsung aja kita sebutin, teman-teman ya. Ini Sparta panjangnya 1605 mm, lebarnya 655 mm, tingginya 1060 mm, jarak sumbu roda 1120 mm. Dinamo tipenya mesin well hub motor, dinamo 400 watt. Tipe baterai grafin ya. Kapasitas baterai 48V 26Ah. Dashboardnya digital tube ya, lampu utama LED. Terus peleknya pelek aluminium, ukuran ban depan belakang 2.75 ring 10, teman-teman ya. Shockbackernya di sini shockbacker menggunakan hidrolik. Rem depan belakang ya di sini tromol. Rem depan belakangnya tromol. Nah, sekarang kita lihat ke unitnya, teman-teman ya. Enak nih ada spesifikasinya nih. Ya, seperti itu. Terus di sini ada keranjangnya ya, Kak? Iya. Ada keranjangnya. Yang ini yang dicoba. Ya, silahkan mencoba test ride. Ya, ini teman-teman ya. Oke, teman-teman datang ke sini mau ngetes ride di sini muter-muter boleh juga. Buka dari jam? Dari jam 8. Sampai dengan? Jam 8. 12 jam. Oke. Dari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Nah, ini sepedanya, teman-teman ya. Ini premnya dia kelihatan ya, Kak? Iya. Premnya dia lebih terlihat, teman-teman. Ya, ini terlihat sepeda banget. Ringnya ring 10 rata-rata. Dan di sini peleknya cantik-cantik. Peleknya apa namanya? Unik-unik gitu ya. Nah, itu warnanya juga ya. Di sini ya, sport. Oke, kita tes ya, Kak ya. Kita cek. Oke, ya dia. Modenya mode parkir, teman-teman. Lampu kita cek. Lampunya, ini lampu jauh, Kak. Oke, ini lampu jauhnya, lampu jalannya, lampu sein. Oke, ya, ada bunyinya ya, klik 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 gitu ya, ada goesannya, teman-teman ya. Di sini rata-rata semua ada goesannya, karena ini masih sepeda, ya, kategori sepeda. Fitur apa, Kak? Jadi nyalainnya bisa pakai NFC aja. Oh. Tinggal tap, udah bisa nyala. NFC. Hanya tipe yang ini? Ada 3 tipe. Yang tadi, yang 2 yang kita sebutin udah, belum ya? GT30. Oh, GT30 udah? Udah pakai okay. NFC. Sparta sama ada di satu tipe lagi, GC10. GC10, oke. Okay. Bisa diganti ya. Juga pakai KTP. KTP bisa ya? Iya. Oke. Okay. Tapi harus di apa? Daftarin dulu? Di
setting nanti di sini saat pembelian. Bisa ya. Iya. Oke, pakai KTP bisa, teman-teman. Ya, ini harganya 5.990.000. Nah, tipenya tipe Sparta. Ya. Nah, ini yang ini, Kak. Ini di X-Bull ya. Iya. Ini X-Bull yang mana, Kak? Yang ada ini ya, yang ada spesifikasinya yang ini. X-Bull, teman-teman. Ya, ini warna putih. Warna putih ini X-Bull. Ya, harganya 7.990.000. Awalnya dari 9.690. Oke. Ini harga dapat berubah-ubah, teman-teman. Ini harga grand opening ya, Kak ya. Oke. Nah, ini X-Bull ini, teman-teman ya, langsung aja panjangnya 1.590 mm, lebarnya 680 mm, tingginya 1.070 mm, jarak sumbu rodanya 1.110 mm. Tipe mesinnya well hub motor, daya dinamonya 400 watt. Tipe baterainya baterai grafin ya. Kembali lagi ya, baterainya baterai grafin, teman-teman ya. Ini punyanya dia ya. Grafin baterai power ya. Oke, itu. Jadi semua motor di sini, sepeda listrik di sini menggunakan baterainya baterai grafin, teman-teman. Oke, terus setelah baterai di sini kapasitas baterai 48V 26Ah. Dashboardnya digital tube, lampu utama LED. Ya, peleknya pelek aluminium. Ukuran bannya ban depan belakang 3.00, ringnya ring 10 ya. Shockbreaker-nya depan hidrolik, belakang gas brake. Nanti kita lihat ya, gas brake itu yang seperti apa ya. Terus rem depan cakram, rem belakang tromol. Harganya 7.990 ya ribu. Oke. Nah, ini shockbreaker gas brake. Oh, jadi shockbreaker-nya yang ada tabungnya. Ada gas brake-nya, teman-teman, ini ya. Ini siap tempur nih sepeda yang ini ya. Oke, yang sudah test ride yang ini ya, Kak. Kita pengen lihat, teman-teman ya, fiturnya. Oke, ya ada remote-nya juga. Ini lampu sein, teman-teman. Ya, lampu sein-nya jalan dia. Ya. Keren ini, teman-teman ya. Belakang seperti ini. Ini semi moto trail kalau di itunya. Ya. X-Bull. Oke, lampu depan kita cek. Oke, lampu jarak jauhnya, Kak. Oke, ya. Ini lampunya lambang Yadea. Lambang Yadea lampunya nih. Oke. Ada hardjatnya juga. Semua tipe? Enggak. Hanya ini. Tipe ini sama tipe Minio. Minio, ya, oke. Okay. Ada lampu. Minio hanya lampu. Mm-mm. Sen belakang aja, tidak ada lampu sen depan. Oh. Kalau ini depan belakang. Depan belakang, oke. Nah, ini keren, teman-teman ya, lampunya apa namanya, unik ya, lampunya unik nih, riben, lampunya riben, teman-teman. Kalau lagi mati warnanya hitam kacanya ya. Ini tersedia warna krem, abu, putih hitam. Dan juga ada hitam di luar. Oh, hitam yang di itu ya, dipajang di luar, teman-teman. Oke, nah ini kok ada kunci di sini buat apa nih, Kak? Ini buat bagasi, Kak. Oh, ada bagasinya. Ada bagasi plus ranjang. Oke, ini teman-teman ya. Ini ada bukunya juga, semua ya? Semua ada buku manual. Ya, dia Indomobil, teman-teman. Ya, buku panduannya ya, buku panduan pemilik dan kartu perawatan berkala. Kalau mau servis di sini, apa ya. Di mana? Di sini. Servis pembelian spare part, pengklaiman garansi bisa ke sini langsung. Oke. Okay. Atau ke toko Yadea cabang manapun. Cabang manapun ya, teman-teman. Ya, ini cabang Sukadami ya. Iya. Oke, okay. Kalau bahasa kitanya ini cabang Serang. Cikarang Selatan. Oke. Okay. Ya, ini udah mengunci. Apa pakai kunci itu kuncinya? Bisa. Ya, kita bergeser lagi, Kak. Ini yang tipe dinding ya, Kak ya? Iya, tipe dinding. Ini yang paling murah kali ya? Iya, harga termurah. Harga termurah, teman-teman. Oh iya, yang tadi yang X-Bull ini ada keranjangnya, teman-teman.
ya, seperti sama yang Sparta ya, ada keranjangnya. Jadi buat bawa barang-barang nih ada keranjangnya. 60 kilo masih kuat. Katanya aku galon juga ya? Bisa. Bisa. Aku naik ke sini bisa. Naik ke sini juga bisa. Wah, ini kuat. Mau dicoba? Boleh coba. Awas roboh enggak? Oke, ini teman-teman ya. Ya. Jadi ini bagasinya ini support dinaikin teman-teman ya. Support untuk dinaikin. Jadi ini 60 kilo ya, Kak? Iya, 60 kilo masih kuat. 60 kilo masih kuat, teman-teman. Ya. Dinaikin tuh. Kita lihat, saya penasaran besinya. Tapi benar. Ini besinya bagus ini bahannya. Benar. Ya. Buatan Cina ya langsung ya ini ya. Jadi di Indonesia tuh hanya di assembling aja. Hanya dirangkai aja, teman-teman ya. Belum di assembling di Indonesia. Tapi bahan-bahannya itu semua dari Cina semua. Jadi ini pure, teman-teman ya. Masih belum diproduksi di Indonesia. Ini produk China ya, teman-teman ya. Oke. Terus kita ke dinding. Ini dinding ini harganya, teman-teman ya, paling murah di sini ya? Iya. Harganya dinding ini paling rekomendasi, teman-teman. Paling terjangkau. Harganya cuman 4.299.900. Berarti kalau 5 juta berapa lagi nih? 100 lagi. Perak. 100 rupiah lagi, teman-teman ya. Awal kita sampai mana, Kak, tadi tuh? Sampai ke tipe dinding ya. Nah, ini tipe dinding itu paling rekomendasi, teman-teman. Ini karena harganya paling murah ya dari semua tipe yang di sini ya. Dari Yadea, dari sepeda listrik Yadea. Ini hanya 4.299.900 rupiah. Jadi 1 rupiah lagi ke 5 juta ya, Kak? 100 rupiah lagi ke 5 juta. Ke 4.300, sorry ya. Ke 4.300 ini 1 rupiah lagi, teman-teman ya. Jadi harganya 4.299.900 ya. Awalnya ini harganya 5.490.000 ya, tipe dinding. Ini tipe dinding, teman-teman. Ya, kita baca dulu spesifikasinya biar teman-teman bisa tahu ya spesifikasinya. Dinding ini ya, tipe dinding ini dimensinya kendaraannya panjang 1450 mm, lebar 670 mm, tingginya 1020 mm. Jarak sumbu rodanya ini 1030 mm, teman-teman. Ya. Terus dinamonya di sini well hub motor, terus well hub motor. Daya dinamonya 350 watt. Ya. Sistem kelistrikan di sini tipe baterai Grepin, teman-teman ya. Kapasitas baterainya di sini 48V 13Ah. Dashboardnya digital tube. Kalau lampu utamanya di sini LED. Terus peleknya pelek aluminium. Ukuran bannya di sini ban depan belakang 2.50, ringnya ring 10. Shockbreaker depan ya, belakang ya, shockbreaker ya, depan belakang shockbreaker absorption ya, teman-teman ya. Rem depan belakangnya di sini menggunakan tromol. Ya, langsung kita tonton, teman-teman ya. Untuk spesifikasinya seperti ini ya. Tromol, ringnya ring 10 masih tetap, cuman bannya aja, teman-teman. Itu kan bannya besar ya. Kalau yang tipe X-Bull dan tipe Sparta, kalau yang ini bannya kecil. Nah, ini yang tipe apa tadi, Kak, lupa? Minio. Bannya besar, teman-teman ya. Gendut bannya. Kalau yang ini bannya emang kecil, teman-teman ya. Nah, kita lihat dari ukuran bannya aja, 250 kan. Kalau yang ini tadi ukuran bannya kan 300, teman-teman ya. 300 tuh. Ringnya ring 10, masih tetap ringnya sama 10. Terus yang sudah bisa nyalain yang mana, Kak? Yang pink. Yang pink ya. Nah, ini. Warnanya ini banyak, teman-teman. Warnanya krem ya? Biru, kuning, pink, hijau, dan ada hitam. Hitamnya dipajang di luar, teman-teman. Nah. Oh, yang ini udah beda lagi ya? Beda. Oke. Ini ada ya yang tipe dinding, teman-teman. Ya. Oke. Yang bisa dinyalain yang mana, Kak? Yang pink ya, oke. Kita langsung nyalakan aja. Mode parkir, teman-teman ya. 25%, 50%, ini baterai ya? Iya, indikator.
Oke, baterainya indikatornya ini teman-teman. Tapi masih tetap LED juga. Ini kuncinya di sini nih, di samping teman-teman. Oke, kita lihat sen. Oke, ini sepeda banget. Ini benar-benar sepeda banget teman-teman ya. Ini mode parkir. Cuma tetap ada alarm anti malingnya. Alarm anti maling tetap ada. Oke, jadi ini tipe dinding ini aman teman-teman ya, aman dari kehilangan gitu ya teman-teman ya. Kita duduk coba. Ini luar biasa empuk banget nih tuh teman-teman ya. Ininya bahannya latex kali ya? Iya. Bahannya latex ini, empuk banget. Kuat ya? Iya. Oh iya. Dijempel tuh kuat ya. Ya. Oke. Luar biasa. Ya, ini yang untuk test ride ya, Kak ya. Ini yang untuk test ride-nya ada bagasinya tetap, teman-teman. Ada bagasi, ada buku pedoman ya. Buku manualnya ada, teman-teman. Spionnya ada. Nah, yang terakhir ini tipenya apa, Kak? GC10. Harganya 6.690.000 aja. GC10 ini, teman-teman ya. Ini kalau dilihat seperti Opero ya. Ada Opero seperti ini, ada Galaxy kalau nggak salah. Ini GC10 teman-teman. Silakan mencoba test ride. Ya ini di sini ada yang sama ya ini ya. Sama. Tapi ini ada yang kotak-kotaknya. Beda warna ya. Iya. Ya deh ya. Abu-abu. Pink. Krem. 97. Ya ada kategori 97-nya. Langsung aja teman-teman kita baca dulu ya. Panjang kendaraan GC10 ini ya. Ya, berkelana jauh bersama angin. Wih, GC10 nih. Dimensi kendaraan panjangnya 1500 mm, lebarnya 665 mm, tingginya 1015 mm, jarak sumbu roda 1015 mm. Dinamo. Tipe mesin well hub motor, dinamonya daya dinamo 400 watt. Sistem kelistrikannya, tipe baterainya baterai Grepin sama. Kapasitas baterai 48P23Ah. Dashboardnya digital tube. Lampu utamanya LED teman-teman. Ban dan rem ini, peleknya aluminium. Ukuran bannya depan dan belakang 60/100, ringnya 10 ya. Shockbackernya shockbacker hidrolik teman-teman ya. Rem depan belakangnya, rem depan belakangnya tromol teman-teman. Ini ya, rem depan belakang tromolnya hidrolik teman-teman. Shockbackernya ya seperti ini kendaraannya. Ukuran bannya ini lebih kecil ya. Ukuran bannya 60/100. Ringnya 10. Tadi yang ini kita cek ukuran bannya 2.50 ya. 2.50. Tadi di sini untuk shockbackernya absorption. Oper ya yang itu berarti ya shockbackernya. Ini tipe-tipenya beda-beda. Spesifikasinya juga beda-beda. Nah, ini spatbornya teman-teman. Spatbornya kita lihat ya. Itu ada pelindung tali rem depannya. Untuk itunya apa namanya? Peleknya ya warnanya hitam. Rata-rata semua peleknya hitam, teman-teman. Ya. Non bagasi ya. Enggak ada bagasinya ini ya. Keranjangnya dipasang di sini. Ini dicopot. Pasang keranjang. Oke, ada keranjangnya teman-teman. Itu keranjang include atau gimana? Include. Oh, include keranjang ya. Oke. Dan spion. Ya, include keranjang dan juga spion teman-teman. Oke teman-teman ya, review singkat ini semoga bermanfaat teman-teman. Jangan lupa di like, di komen dan juga di subscribe Otomotif Channel Trend. Ya, terima kasih banyak. Terima kasih, siap nanti mampir lagi. Dengan Kak siapa? Saya lupa. Sita. Kak Sita, oke. Nah, itu kokohnya teman-teman ya. Kokohnya belum bisa bahasa Indonesia. Lagi belajar. Masih belajar bahasa Indonesia. Ya. Jangan lupa Kak, di kita juga udah anti air, udah tahan air. Sudah tahan air? Iya, bisa dipakai terobos banjir. Oke. Okay. Dicuci atau okay. Dipakai di hujanan, itu udah aman. Aman ya. What, berarti ini motor udah seperti sepeda listrik, udah seperti motor biasa ya. Dicuci, kena hujan, hujan-hujanan, kena banjir juga aman. Ya teman-teman ya.
Alamat Jalan Raya Serang Cibarusa, di depan Pasar Serang, desanya Desa Sukadami, Cikarang Selatan, Bekasi, Jawa Barat, teman-teman ya. Nomor telepon ada di video, terus TikToknya apa? Lupa kak? Yadea Sukadami. Yadea Sukadami, teman-teman ya. Nanti di video ada ya, Yadea Sukadami. Oke, terima kasih. Koh, xie-xie. Sia-sia, oke. Ya. Nah, itu teman-teman ya. Kita sudah reviewnya ini ya. Di Yadea Sukadami, teman-teman ya. TikToknya Yadea Sukadami, teman-teman. Nah, ini ya. Yadea Sukadami. Nah, ini penjualan nomor 1 di pasar global. Nah, itu Yadea yang GQ9, teman-teman. GQ9 tuh yang ini, ya. Oke. Alamatnya kita ulangi lagi, teman-teman ya. Ya, teman-teman. Gak lupa alamat Jalan Raya Serang Cibarusa ya, di depan Pasar Serang, di depan Pasar Serang ya, desanya Desa Sukadami, Cikarang Selatan, Bekasi, Jawa Barat. Ke sana, ke apa tuh namanya, ke Cilengsi, ke Bogor, ke Cibubur ya. Kalau ke sana ke Karawang ya, ke Lipo, Jawa BK, ke sana pasti Gombong, ke sana ke Hyundai, ke Egypt, ke sana. Oke, sekian episode kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.